Sorry, it's DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Hari ini kita akan mereview stok mobil yang ada di showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Karya untuk sementara lagi kosong ya. Jadi untuk teman-teman yang butuh karya lagi kosong ini. Besok akan masuk ada Xenia 2010 dan juga ada Brio 2018 dan juga ada Brio lagi 2015 yang akan masuk dan juga ada R3 GX yang akan masuk di showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo dan juga ada Terios Matic 2016. Sebelum tonton video kami, jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru dari showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Oke, kita mulain dari Sigra tahun 2018, pajak hidup harga 102 juta ya. Sigra 2018 harga 102 juta. Yang minat monggo silakan langsung datang di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat. Ada Sukon di FFSK diesel tahun 2019, harganya hanya 87 juta diesel. Yang minat monggo silakan langsung di WA, langsung digaskan bos ya. Pusat mobil bekas, harga bakulan, harga bajongan, harga pedagang. Ada carry pickup juga, yang minat monggo silakan. Ada XL7 otomatik, ini manual. Manual tahun 2022, harganya 207 juta. Silakan yang minat langsung di WA, langsung telepon. Harga 207 juta ya. XL7 manual transmission. Dan juga ada carry murah meriah 18 juta, ada Grand Max harganya hanya 50 juta dan juga ada Sigra lagi 2018 harganya 102 juta. Mobil tinggal gas ya, tinggal gas kan, tinggal poles. Kaki-kaki aman, mesin juga aman. Silakan yang minat langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang di Pasar Mobil Kemayoran Blok Q 12 Jakarta Pusat. Dan ini ada plat H 2018 harga 138 juta. Yang minat silakan, harganya 138 juta. Xenia X Deluxe ya, X Deluxe tipe sudah body kit ini. Ini sudah body kit, mobil masih sangat mulus, sangat rapi. Monggo yang minat silakan langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Ini ada XL7 otomatik ya. Pajak mati sekali, harga 207 juta. Ini yang tipe paling tinggi Alfa ya, Alfa. Mau terima cabut berkas juga bisa, mau perpanjang juga bisa. Kita bantu ya. Pajaknya mati satu kali. Monggo yang minat XL7 otomatik tipe tertinggi, langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Dan masih banyak ini mobil-mobil tahun tua juga yang minat monggo. Ada Brio juga ada ya, 2019. Jadi besok yang akan masuk 2018 warna abu-abu. Dan juga ada Xenia XE Deluxe akan masuk warna silver. Silakan di WA supaya tidak ketinggalan. Nah, ini Odyssey harganya 87 juta ya. Yang minat Odyssey monggo langsung di WA, langsung telepon. Ini karya sudah terjual. Dan ini ada Avanza 2013 harganya hanya 100 juta. Ini pajaknya off 2 kali, tipe G 2013 100 juta ya. 2013 mobil masih mulus, ada lecet-lecet sedikit. Mobil aman, interior juga masih rapi ini ya, interiornya juga masih rapi. Monggo yang minat Avanza 2013 manual transmission harga 100 juta bos ya.
100 juta silakan langsung digaskan, langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang di showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Nah, brionya yang akan masuk seperti ini 2018, cuman ini matic ya. Kalau yang manual seperti ini persis harga 105 juta. Yang akan masuk persis seperti ini, mobil masih sangat mulus. Ada warna merah 2015 juga ada yang akan masuk. Ada R3 juga yang akan masuk 2021. Harga 165 juta, plat BE ya yang akan masuk. Dan ini ada Ayla tahun 2015 pajak hidup, harganya 84 juta, Bos. Ya, yang minat monggo silakan langsung digaskan, langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Atau silakan langsung datang di showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo yang beralamat di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Q12 Jakarta Pusat. Nah, ini ada Ford Fiesta 2011, harganya hanya 70 juta. Ini pajak OP ya. CC 1600 nih. Ini tipe tertinggi yang S ya. Harganya 70 juta minus pajak OP 3 kali kalau nggak salah ini. Silakan yang minat langsung di WA, langsung telepon ya. Oke, kita pindah ke Wuling Convero 2018 apa 17 ini kalau nggak salah, plat DD, harganya 88 juta. Silakan yang minat, Bos, langsung di WA. Mobil tahu mulus, tahu rapi, mau perpanjang juga kita bantu, mau cabut berkas juga kita bantu. Yang minat silakan langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang di showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo yang beralamat di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Q12 Jakarta Pusat. Ini ada Avanza 2013, ini yang sudah double airbag tahun 2013, pajak hidup ini ya, pajaknya hidup sampai bulan 8 2023, harganya 112 juta net ini ya. Yang minat silakan Avanza G manual transmission 112 juta, Bos ya. Mobil masih sangat mulus, kaki-kaki juga masih enak, mesin juga masih sangat rapi. Silakan yang minat langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang di showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Ini Calya sudah terjual, dan ini juga Calya sudah terjual. Ini akan kita kirim ke Jember ini ya, masih nunggu poles. Ini ada agak bule kapnya mobil, tapi aman tulang-tulangnya. Silakan yang minat yang lain, ada Xenia R 2019, harga 144 juta ini ya, 144 juta. Ini new model tahun 2014, plat KB, minusnya pajak OP ini. Yang minat silakan langsung di WA, langsung telepon. Dan juga ada Livina automatic tahun 2019, plat F, pajak bulan 11 mati, harganya 177 juta. Silakan yang minat langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang di showroom kami yang beralamat di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Q12 Jakarta Pusat. Dan ini ada Odyssey juga tahun 2005, harganya 107 juta. Ada Grand Max juga, harganya 67 juta ya. Yang minat silakan. Yang minat Xenia juga monggo langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Yang belum subscribe channel YouTube kami, monggo silakan di subscribe. Subscribe itu gratis ya, silakan dibantu subscribe supaya channel ini lebih berkembang dan lebih maju. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, berkah umur, semoga dimurahkan rezekinya dan digampangkan rezekinya, dan semoga dipermudah segala urusannya. Jangan lupa kalau mau beli mobil, silakan beli mobil di showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo yang beralamat di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Q12 Jakarta Pusat. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.